wa tajibu ala man nawal iqamata indahum arba'ata salat jumat juga wajib dilaksanakan oleh orang yang mukim mukimnya empat hari Ini sebetulnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa di antara salah satu syarat wajibnya Jumat itu itu adalah al-iqamah artinya mukim. Apalagi jadi ada begini, ada tiga Macam di sini, keadaan seseorang dilihat dari sisi berdiam diri di satu tempat atau berpergiannya. Ada tiga keadaan. Yang pertama disebut mustautin. Mustautin ini orang yang tinggal di satu tempat dan memang asli penduduk situ. Ini sudah kita singgung juga. Kemudian yang kedua Mukim Mukim ini dalam istilah fiqih Orang yang tinggal di satu tempat Niat tinggal di tempat tersebut Lebih dari tiga hari Jadi niat tinggalnya empat hari ke atas Niat tinggalnya empat hari ke atas Ini disebut mukim Walaupun bukan orang asli Setempat Bukan penduduk Setempat bukan warga setempat, tapi karena dia niat tinggal di tempat itu lebih dari tiga hari, maka dia disebut dengan mukim. Nah, itu seperti para santri yang ada di tempat ini, niat tinggal di tempat ini itu lebih dari tiga hari. Niatnya bertahun-tahun, tapi mereka masih tetap ada niat untuk kembali ke kampungnya masing-masing, sehingga status mereka adalah mukim. Niat tinggalnya lebih dari tiga hari, kemudian masih menginginkan untuk pulang ke tempatnya masing-masing. Statusnya mukim, bukan warga setempat, bukan ini. Statusnya mukim. Tiga hari itu hitungannya bagaimana, Ustadz? Hitungan tiga hari itu murni, 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 bagaimana murni selain hari masuk dan hari keluar? Selain hari masuk dan hari keluar, hari masuk tidak dihitung dari tiga, hari keluar juga tidak dihitung dari tiga. Nah. Jadi kalau misalkan dari Jakarta sana berangkat pergi ke Cianjur tujuannya tiga hari. Tapi sebetulnya tinggal di Cianjur lima hari. Kalau dihitung hari masuk dan hari keluar. Itu mukim atau musafir? Itu musafir. Karena tiga hari saja tinggal di Cianjur. Dan yang dianggap adalah niatnya. Niat awal berapa tinggal di situ. Wah yang suka berpergian penting memperhatikan hal ini. Ini karena berkaitan dengan keringanan-keringanan dalam melakukan perjalanan nanti. Baik. Yang jelas hari masuk, hari keluar tidak terbilang dari tiga itu. Nah, yang mukim ini ini yang kriteria kedua, mustautin mukim yang ketiga musafir. Jumat itu wajib bagi dilakukan oleh mustautin penduduk asli dan jadi Jumatnya. Sah Jumatnya. Juga wajib dilakukan oleh seorang yang mukim yang kedua. Yang tidak wajib hanya musafir saja. Tapi pun musafir ini kalau mau melakukan sholat Jumat dia tetap sah. Gitu ya, ya tetap sah. Cuma kalau ada orang musafir kok memilih sholat zuhur itu haknya, tidak usah diprotes dan segala macam. Wa'alaman <tuk> kita lanjutkan. Wa'alaman balaghahu nida'u sayyitin min tarafin yalihi min baladiha. Nah ini. Dan salat Jumat juga wajib bagi orang yang mendengar seruan seruan orang yang suaranya keras seruan Jumat adzan seruan yang orang yang suaranya kuat dari sisi atau dari arah tempat dia tinggal nah nanti gini dari 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 Uh, atau diantara salah satu syarat melaksanakan sholat Jumat itu sholat Jumat itu harus didirikan di di satu perkampungan atau perkumpulan masyarakat perkampungan atau desa yaitu di dalamnya artinya di perbatasan ya masih wilayahnya tidak boleh keluar dari situ ciri-cirinya kira-kiranya ya kalau keluar dari situ baru boleh kosor kalau dalam musafir. Kalau masih di dalam maka tidak boleh kosor. Ciri-cirinya seperti itu. Nah tapi ada orang dia tinggal sebetulnya di luar kampung yang wajib didirikan Jumat di situ. Dia di luarnya nggak termasuk kampung itu. Tapi dia akan mendengar suara seruan orang yang akan melakukan sholat Jumat. Wajib nggak bagi orang begini? Tetap wajib. Ini sebetulnya kalau untuk kita masyarakat kita yang sudah padat seperti ini semua wajib selesai sudah ini kan pembahasan wawasan gitu untuk kita semuanya karena gambaran kalau di Arab sana perkampungan yang satu dengan yang lain itu agak jauh jadi nggak nyambung kampung ini dengan kampung begitu nggak berbatasan nyambung bangunan dengan bangunan enggak kampung satu dengan kampung yang lainnya bisa ada jarak jarak kosongnya itu itu jauh begitu tuh. Nih anggap ini kampung wajib sholat Jumat semuanya satu kampung A wajib sholat Jumat semuanya. Ada orang di luar kampung sini nggak termasuk kampung A nggak termasuk kampung B tapi dia mendengar seruan untuk sholat Jumat wajib nggak bagi dia wajib itu maksudnya. Ini permasalahan yang di sini tuh begini nih yang di kitab ini, ini para santri tolong fokus perhatikan ini maknanya begitu. Kalau yang di dalam kampung jangan tanya kalau yang di dalam kampung tersebut, jangan tanya, sudah jelas wajibnya. Cuman ini yang di luar, gitu. Kalau di kita memang agak susah menggambarkan kenapa kampung yang satu dengan yang lain, sambung. Kalau di kita, tapi mungkin di pedalaman sana, di pelosok sana, masih ada kampung yang satu dengan yang lain itu dipisahkan kebun-kebun. Kampung yang satu dengan yang lain itu dipisahkan oleh sawah-sawah uh, yang... Luas dan seterusnya itu kan masih, masih sebetulnya ini masih, masih tergambar di negara kita, khususnya di perkampungan.